Okay, hari ni aku akan jumpa Aikal dekat Zouk. Ada event AF apa lah, press conference kot. So hari ni aku pergi asing, nak jumpa dia kat sana. And hari ni aku kena suruh adik aku guys, sebab aku injet semalam main bola. So tak boleh nak drive, bukan tak boleh nak drive, mengada kot. So kita tengok lah apa benda yang ada kat sana. Nanti kita jumpa Aikal kat sana. Hari panas. Dah aku pakai baju ni, ialah baju Zouk aku. Aku rasa kalau kau top first vlog tu baju ni juga. Kita dah start kot. Apa benda aku buat kat AF eh? Masuk Zouk cek air dulu. Air limau eh. Halal eh. Ini halal. Yang masuk AF ni bukan lah yang macam champion-champion. Ini macam collection of, bukan nak kata tak ada, tak popular, tapi kurang mendapat sebutan hangat lah. Hari lah sampai pagi. Suara kepit-kepit macam ni, suara shuffler. Hari ni dah cakap banyak hari lah. Aku struggle tu punya. Struggle ke belakang tu? Kau tarik struggle. Motif? Masuk-masuk. Antara suara-suara wanita yang dikantar siang 13. Saya pun kata syok. Dan suara dari mana berlagak. Bunyi. Kenapa nak kena cuba FM masih ambil. Baik. Zahid. Milih hatimu. Ya, so Zahid ni mekak sikit lah. Dia dah habis tu. So, pada orang yang tengok AF, aku tengok sampai AF berapa. Kalau macam aku tengok sampai AF 5. Kita tahu sampai AF5 menang. Jangan sampai AF3 je sama menang. Mawi, 4 Faizal, 5 kata 2. Aku rasa tak, tak pula kan? 5. Menuju puja! Menuju puja! Inilah dia, Academy Fantasia! Kamu menonton Dato' Asdel Haji Awali! Okay, sekarang kita bersama dengan penaja yang sentiasa muka dia ada. Boleh AM dia muka dia? AM dia muka dia? Kamu boleh jumpa dia bila tiga. Ya, berapa? Macam tahun ni, Dato' ada gimmick tak? Mungkin Dato' terbang ke ataupun keluar buat kereta ke? Okey, kali ni saya tak terbang tapi saya nak muncul daripada tanah. Maksudnya tanah ada rumah Dato' yang nak siap tu? Bukan. Soalan apa? Tadi dapat first time sebanyak aku interview Dato' Alif. Ini adalah peluang yang sangat besar. Aku interview untuk, nanti korang tahulah aku macam tu last kali. Sebab Dato' Alif, selalu kita nampak kat video dia kan, dia hencap lah orang tu kan. Tapi hari ni aku dapat bersama-sama hencap dia balik sikit. So ini peluang untuk aku bagi balik kat Dato' Ali, walaupun taklah teruk kan, tapi kita bagi dia set tayar lah, bagi dia sikit je, jangan bagi dia lebih. Simon tu, ni rutin biasa lah, rutin biasa. Rutin biasa ni hari-hari, ada benda lain. Berani kau pakai baju tiga ni eh, ni Zouk pun. Aku dengar orang cakap dia, diorang suka sukan si tiga. So aku suka apa kita main bagi tu, itu main spontan je. So mungkin kita akan buat kit ke sebagai pelutar peluru. Tahu renang. Renang kapet. Korang suggest. Bro. Tak bro. Tak pakai baju putih. Kalau kau baju putih memang akan kontestan. Tapi belakang-belakang ni ada kontestan kita. Ha, mak. Semua yang sensor. Okey. Aku rasa awkward gila. Jadi Okay.
benda ni buat kan? Dia buat apa ni? Dia tinggalkan aku tu kan. Dia buat benda lain tu, dia ada job lain. So lah mungkin tak ada apa ni. So dia dengan geng-geng baru. So aku dah tak relevan lah guys. Cuma tinggal tu lah. Kau buat apa? Ha? Aku buat apa? Ha? Okay, yang sebenarnya aku tak buat apa. Aikal ada tim baru lah. Kan, masa live dekat YouTube, masa iklan kat TV, aku akan duduk dekat dalam set studio untuk sembang pasal AF, masa iklan. So maksudnya kalau kau tengok AF dekat YouTube, kau akan nampak muka aku masa iklan. Jadi kau kena tengok AF sebab ada aku dan juga Adriana. Lepas tu kau akan mengarut bahan produk AF ni, uji ke, maki ke, semua kat situ. Semuanya tak tapis, macam biasa macam telur lalar ke, aku akan bagi je semua. Jadi kau kena tengok aku, mungkin AF nanti start bila dah. Tengok dekat YouTube, jangan tengok kat TV. Live kan? Live. Live stream. Jangan bagi rating kat TV, tengok aku. Bagi rating kat YouTube. Sebenarnya tadi aku tak lambat kat sini. Ben dah tunggu aku lama kat sini. Jadi kita tak sempat buat proper opening. So kita akan buat proper opening dekat sini. Haa, ada sekarang saya kat Flora. Dekat kami kat Zoo. Tengah nak buat apa? Ada PC something lah pasal AF kan. Kenapa kita buat kat sini? Jom juga saya. Benda opening ni. Penglibatan kau dalam AF ni, aku rasa kau antara yang paling tua kot. Paling lama. Projek apa lah? Daftar. Oh, yuk. Jom selamat. Masa ada kat sini aku boleh panggil lah. Eh, ada tak orang lain yang boleh interview aku sebab aku paling benci dia ni? Kau tak benci aku? Kenapa kau benci aku? Aku benci kau sebab kau merepek. Asal aku merepek lah? Sebab kau punya request lagu raya, kau minta pasang lagu Justin Bieber. Sebab aku menyingap. Itu show lain, jangan masuk sini. Okay, aku tahu budak-budak Raver, budak WeChat semua tengok kau shuffle. So sebelum AF start, kau tahu kau shuffle tu, luar dengan aku. Hello. Jangan gaduh. Apa ni? Respect lah budak-budak AF. Wajar dong lagu pen mana? Kau pen mana? Wajar dong. Okey. Okey. Mending kau buat ni. That's what I do for living. To be stupid. Okeylah. Masa dah habis dah ada shooting untuk diorang. Sekarang kita akan hantar band balik. Aku tak tahu rumah band kat mana kan? Aku tahu tunjuk rumah band kat mana. Boleh band? Boleh. Boleh. Tentang jaguar nak masuk. Jom lah. Tahu lah kenapa tingkap tu buka. Ekor rosak. Aduh, kereta aku kancing pun ekor okey. Ni kereta zaman berzaman. Kereta ni tahun bila? 2003. Okay. Pada orang yang kat luar bandar tu, contohnya tengok video Trolala ni kan. Kalau korang tahu macam mana jamnya HKL lah macam ni lah. Aku confirm betul turun bawah ni dia jam. Okey lah, bagus lah. Bagus lah, maju. Baru nak ajak maju. Masa maju jangan trigger. Kat medan selera semaju. Dah! Baik, ni ada buat flat. Kereta banyak parking. Dia dalam blok ni. Apa tahu nama ni? Bunuh lah. Dah sini. Wah, stop! Oh, ni my band. Okay, band? Okay. Okay, kepada semua jangan lupa subscribe ke studio. Dan juga jangan lupa untuk tonton semua video buruk cantik, Trolala, Drag Life Acting ke yang macam-macam lagi. So, jangan lupa subscribe. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Dah. Okay, ciao. Bye, band. Kena balik lah. Rumah dah jauh. Ciao.